Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channelku. Di video kali ini aku akan membagikan informasi kepada kalian terkait jadwal terbaru pelaksanaan UAS Take Home Exam. Untuk yang pertama, bagi kalian yang sedang menempuh pendidikan program studi S1 dan juga S2, pelaksanaan UAS THE dilaksanakan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 14 Juli tahun 2021. Yang kedua, jika kalian sedang menempuh pendidikan program TAP, tugas akhir program untuk mahasiswa akhir semester dan sebagai salah satu syarat kelulusan dari Universitas Terbuka sendiri, itu diadakan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 22 Juli tahun 2021. Dan khusus buat teman-teman semua yang mengambil TAP nanti, kalian diminta untuk segera mengupdate nomor telepon kalian. Misalkan sebelumnya nomor telepon kalian itu tidak aktif, kalian bisa menggantinya di laman sia.ut.ac.id pada bagian peragaan data pribadi ya teman-teman. Dan juga untuk buat kalian yang sedang menempuh program S3 atau program doktor, jadwal pelaksanaan UAS THE-nya dilaksanakan dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 12 Juli tahun 2021. Terkait pencetakan KTPU bisa dicetak dari tanggal 19 nanti. Dan buat kalian yang masih bingung terkait gimana sih cara mencetak KTPU dan lain sebagainya atau membaca jadwal, nanti akan aku cantumkan videoku yang pernah aku buat di video-video sebelumnya terkait seputar permasalahan THE. Akan aku cantumkan di kolom deskripsi dan kalian bisa lihat dan tinggal klik videonya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau misalkan nanti ada informasi terbaru terkait pelaksanaan THE ataupun susunan jadwalnya, akan segera aku up ke kalian secepat mungkin. Baiklah teman-teman, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Semoga UAS nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan memuaskan. Bye-bye.